Seluruh elemen masyarakat mulai memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk melakukan aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sekitar pukul 1 siang, sejumlah orang dari Aliansi Gerakan Soekarno Muda melakukan aksi bakar ban di depan barikade yang sudah terpasang di Jalan Medan Merdeka Barat. Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf selama 1 tahun menjabat. Api menyala hingga beberapa menit dan terlihat asap hitam tebal yang menjulang ke atas. Menjelang sore, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam juga melakukan demo dengan membakar ban di depan Patung Kuda. Masa aksi membuat lingkaran untuk membakar ban dan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV, salam Tribrata.